Para petani cabai yang berada di Desa Muara Gelumpai, Kecamatan Muara Payang, Kabupaten Lahat, terpaksa gigit jari. Hal ini lantaran puluhan hektar tanaman cabai yang mereka tanam mengalami gagal panen dan mengakibatkan kerugian hingga puluhan juta rupiah. Tanaman cabai yang ditanam para petani ini terserang hama antraknosa yang mengakibatkan buah cabai yang akan dipanen membusuk dan pohonnya menjadi hitam. Selain itu, kondisi cuaca yang tak menentu diduga menjadi penyebab tanaman cabai ini tidak kebal terhadap hama meskipun sudah diberi pestisida. Salah seorang petani cabai Desa Muara Gelumpai, Wisman, mengatakan, kejadian gagal panen ini merupakan yang pertama dialaminya. Selama ini dirinya belum pernah mengalami gagal panen seperti ini. Saya ini menanam cabai, ya, tapi gagal panen. Panen gara-gara penyakit. Penyakit apa, Pak? Penyakit hama, ya. Hama antrak, kan, udem itu cuaca, kan. Kurang 30 hektar dari kebun ini, ya. Tim Liputan, Sriwijaya TV.